Halo sahabat-sahabat mancing, dimanapun Anda berada, saya Heksa dari Sahabat Mancing. Kali ini kita berada di kolam pemancingan Luperta Cibubur di Bilangan, Jakarta Timur. IFT4 Sekta pertama ini diikuti sekitar 98 peserta atau 94 pemancing ya, yang mengisi sekitar 94 lapak yang tersedia di kolam pemancingan Luperta Cibubur, Jakarta Timur. Oke, sahabat-sahabat mancing, kita lihat aksi-aksi dari para angler yang berlaga di event IFT 4 Strike tahap pertama. See you! Pada tahap pertama penyelenggaraan IFT 4 Strike ini, venue yang dipilih adalah kolam pemancingan Luperta Cibubur yang berlokasi di sebelah timur kota Jakarta. Total 94 pemancing dari berbagai daerah di Jabodetabek dan luar kota meramaikan event IFT 4 Strike tahap pertama. Mereka mengisi seluruh lapak yang tersedia di kolam pemancingan Luperta Cibubur. Oke sahabat mancing, berikut kita saksikan gelaran IFT 4 Strike tahap pertama dalam tayangan berikut ini. Kalau ganteng udah mau direkam enak kok. Gak kehitung, tiap kali ada IFT ikut. The member. Pertama, Lampungan gak pernah. IFT ke 1, kedua, ketiga, saya juaranya. Saksi dah. Buat lebih menarik, ada ide-ide baru. Jadi bukan hanya melulu mancing aja soal ikan, kita cari teman kok. Karena mau profesimu apa, mau dari tukang beca sampai jenderal, ada di kolam pancing seperti itu. Bisa jadi area untuk saling mempersatukan segala profesi. Kegiatan lomba mancing galatama sendiri dimulai pada pukul 15 sore waktu setempat. Lomba berlangsung selama 6 jam hingga berakhir pada pukul 21 malam waktu setempat. Sehingga sejak awal, para peserta sudah langsung tancap gas untuk menaikkan tangkapan induk ikan mas terberat. Bahkan, sebagian peserta perlu melakoni pertarungan strike yang memaksa mereka untuk berpindah-pindah lapak. Meski diterpa guyuran hujan, hal tersebut tak menyurutkan langkah para peserta untuk terus memainkan juran-juran mereka.
tepat pada pukul 21 malam, lomba pun berakhir dan memunculkan siapa saja pemancing yang masuk ke dalam podium juara. Oke, pertama nama sama dari mana, Pak? Saya nama Pak Samseri dari Cipayung. Angkat berapa? Hah? Angkat target berapa? 9,650. Ya, pertama saya syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rezeki kepada saya dan kawan-kawan. Dan kedua, saya ucapkan terima kasih kepada panitia telah berpartisipasi untuk mengadakan FT, dan semoga FT ini berlanjut terus menerus. Ini kan Bapak udah ikut yang 5 kali, ya. Mungkin ada masukan nggak Pak buat di FT, selaku penyelenggara? Ya, saya kira semoga panitia mengadakan ini kalau bisa setahun itu bisa 3 kali atau 4 kali, dan tiketnya kalau bisa ya bisa antara 1,5 sampai 2,5 lah biar terjangkau. Masukannya buat kolam mancing yang cukup besar, Pak? Ya, masukannya kalau mau mancing kan ya ikannya harus ditambah supaya orang bergairah untuk mancing. Kalau ikannya, dalam segi apa? Dalam segi babon yang besar-besar. Karena banyak yang bagong juga kalau mancing itu kan. Ya kebenaran ini FT dilepas babon yang banyak, ya alhamdulillah ya saya dapat rezeki. Apa kata Pak buat FT? Lanjut terus mancing terus. Ya. Nantikan liputan event-event IFT member berikutnya di episode yang akan datang. Terima kasih.